Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kreasi anak bangsa. Jumpa lagi di kreasi anak bangsa yang enggak ada habisnya. Kreasi anak bangsa ingin mengenalkan produk yang sudah lama saya produksi. Nah, dan ini saya mau review kembali untuk jenis ayam hutan betina khas Pulau Sumatera ya. Di mana ayam hutan ini baru jadi dan langsung saya review nih karena besok sudah diberangkatkan ke pemesannya ya. Untuk produk kreasi anak bangsa ayam hutan betina ini dia memesan karakter sedang berdiri ya, untuk mancing jantannya nih, untuk mendekati ya, dimana untuk ayam hutan ini ada beberapa kelebihan ya untuk produksi atau produk kreasi anak bangsa, yaitu ada di bagian jenggirnya ya. Sebenarnya sih kalau betina ini tidak ada jenggirnya ya, seperti ini ya, cuman ada sedikit merah ya, tapi ada ya sedikit nih tuh ya, kita buat ya sesuai pesanan dari konsumen ya, seperti ini teman-teman ya, dengan dipadukan dengan corak bulu agak sedikit kuning, dimana memang kalau untuk jenis betina ini dia untuk ayam khas Sumatera itu sedikit kuning teman-teman, agak sedikit kuning, dan di bagian kupingnya ini ciri khas ayam hutan itu biasanya kupingnya ini ada putihnya nih ya, sini ada putihnya, dan dia bentuknya kecil ya, ini agak sedikit kecil nih sebenarnya teman-teman nih, mungkin kita buat agak yang agak babon sedikit nih karena agar jantannya itu terpikat ya untuk mendekati betinanya nih. Kita lihat ya, di sini pun kita buat nih ada telinya teman-teman ya, kalau sebutan orang Betawi ini ada telinya ya, untuk atau tempat penyimpanan makanan di sini nih, dan di bagian paruhnya juga kita buat seperti burung ayam hutan betina aslinya ya. Lihat di sini ada luk-luk untuk paruhnya ya, dan di bagian matanya kita sudah buat ya manik-manik mata ya, agak terlihat seperti aslinya, dan di bagian ekor belakangnya ya, buntut belakangnya kita sudah angsir atau untuk buat lik-lik bulunya dengan ukiran ya. Jadi ini untuk ayam hutan ini diukir teman-teman nih ya, bagian ekornya ini nih atau buntut belakang sudah kita ukir ya. Ini full berbahan karet elastis ya, itu kita lihat ya, tidak mudah patah dan sangat awet untuk pakai tahunan. Dan untuk bagian sayapnya ya, untuk sayapnya karakternya memang dia sedang santai, agak bulunya agak sedikit agak ke atas ya, tidak keluar ya. Nah, itu kita sudah buat luk-luk bulunya dan sekalian diangsir teman-teman. Ini menyatukan antara warna kuning, hitam, coklat dan kemerah-merahan ya, kita jadikan satu dan akhirnya terbentuklah warna dan luk-luk bulu seperti ini teman-teman. Dan untuk bagian kakinya kita buat kaki asli teman-teman nih ya, agar menyerupai aslinya ya, kita lihat ya kaki asli. Dan di bagian sayapnya pun kita buat luk seperti ini teman-teman nih, luk ini ya, buatan produk kreasi anak bangsa yang enggak ada habisnya ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe dan like-nya ya, serta share-nya untuk memotivasi saya untuk membuat produk-produk replika lainnya ya. Dan untuk saya lanjutkan lagi teman-teman, untuk bagian kakinya ini bisa dilepas teman-teman, ini bisa dilepas nih ya, ini bisa dilepas teman-teman ya, kita coba lepas dulu ya ya teman-teman.
untuk bagian kakinya sudah bisa dilepas ya. Jadi kalau pemasangan tinggal dicolok gini aja nih ya, tinggal dicolok. Dan untuk pembawaannya supaya awet, tidak ribet, nah tinggal dicabut aja ya. Oke, ini sudah kita pasang teman-teman nih. Sudah kita pasang dan kita taruhnya ya, nanti disesuaikan saja untuk penaruhannya ya. Kalau untuk, nah seperti ini teman-teman tuh, untuk naruhnya ya. Ah, sangat berdiri tegak ya. Cantik untuk dilihatnya teman-teman. Ya, untuk pikat, untuk hiasan replika, untuk dekorasi produk kreasi anak bangsa yang gak ada habisnya itu, sangat awet sekali teman-teman. Bisa dipakai untuk tahunan dan tahan segala cuaca insya Allah. Untuk cuaca hujan, panas, ini sangat awet sekali dan tidak luntur teman-teman. Ya, ini kebetulan tangan saya juga habis mewarnai punai teman-teman ya. Jadi agak sedikit belepetan ya. Ini habis ngeluarin punai. Ada punai siul pesanan orang Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah untuk punai gadingnya baru saya selesaikan. Dan ini juga sudah jadi kemarin. Ini baru saya review sekarang nih teman-teman nih. Besok insya Allah akan diberangkatkan nih sama ke konsumennya. Kita kita keringkan dulu pewarnaannya sebelum diberangkatkan biar awet nanti untuk dipakai untuk tahun-tahunan ya teman-teman ya. Dan untuk pemesanan replika apa aja, ayam hutan, punai, ayam sempidan, ayam jantan betina, ayam hutan jantan Kalimantan, Sulawesi, Jawa, silakan teman-teman pesan saja ya, semuanya ada nih. Semuanya saya produksi dan ada pemesanannya, ada di deskripsi video ini atau ada di bawah ini nih ya. Atau langsung menghubungi di ABN Pejontrot di 0856-9458-0506. Langsung kirimkan foto, nanti saya samakan sesuai pesanan dari konsumen. Kayak ini untuk tampak depan teman-teman nih, untuk tampak depannya. Untuk tampak depannya. Ini untuk tampak sampingnya dan ini karakternya dia sedang berdiri dan nengok. Agak nengok sedikit. Agak nengok sedikit ya tuh ya, agak nengok sedikit. Agak nengok sedikit. Dan untuk bagian buntut belakangnya pun kita buat look bolongan ya. Jadi mirip seperti aslinya ya. Untuk bagian bawahnya kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ada corak bagian bawahnya itu tulang bawah ya. Tuh. Kita samakan dengan aslinya sesuai pesanan dari konsumen. Oke teman-teman, sekian untuk review produk kreasi anak bangsa. Jangan lupa like, subscribe dan share-nya ya untuk memotivasi saya agar saya bisa membuat replika-replika lainnya ya. Sekian untuk review produk kreasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.